soalnya kan ada yang ditangani polres lain juga. Selamat pagi. Kemudian yang kedua, tindak pidana pencurian dengan kedua dan tiga. Untuk tindak pertama, tindak pidana pencurian dengan ya, kita melakukan pengembangan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, 363 ini, kita menemukan modus dan pelaku baru, yang mana pelaku ini mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi kelengkapan kendaraan bermotor, STNK. Jadi kendaraan yang dipetik, yang dicuri, diambil oleh para pelaku ini, ketika akan dijual, disiapkan STNK palsu. Ada satu TSK yang sudah kita lakukan penangkapan. Ini indikasi adalah sindikat. Ini di depan saya ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mencetak, memproses STNK palsu. Kemudian kita juga melakukan penyitaan. Ini rekan-rekan bisa lihat, ini adalah STNK palsu yang dicetak oleh sindikat tersebut. Sekilas kelihatan mirip sekali. Jadi ketika mungkin dari kepolisian melakukan pemeriksaan, razia di jalan dan sebagainya, ini adalah digunakan untuk mengelabui petugas. Pencurian di kekerasan 365. Ada satu TKP di Kecamatan Pager Barang. Modusnya yang bersangkutan sebelumnya kerja di mana, bisa bikin trailer cetakan? Oh, tahu dari mana, Mas? Cetak. Jadi cetakan kan hampir mirip dengan yang di foto, Pak. Caranya gimana dia bisa dapat order? Saya enggak order, Pak. Ada yang permintaan. Dan saya juga enggak tahu kalau itu emang motor-motor ini, Pak. Yang motor mana? Ini cepat. Oh, yang order. Itu berapa lama? Kurang dari 1 tahun. Ini langganan ya, berarti Irfan ya? Langganan, sering ya? Jarang. Tersangka.